hembuskan. Keluarin aja. Ceritakan. Jangan ditahan. Di sini tempatnya. Sekarang juga seperti sekarang nih, gue salah satu kayak kelihatan atlet kan baju gue. Antara atlet nggak atlet, nggak atlet. Atlet santai gitu namanya. Nggak, tapi kalau orang nge-gym mah nggak boleh pakai celana gini. Kata siapa? Kata gue barusan. Betul. Ya udah, sip. Tapi lu ngomong tau nggak sih Jar, kalau banyak juga lo artis Indonesia yang bisa nurunin berat badannya drastis banget. Bener-bener. Yang gue dengar kemarin tuh ada beberapa artis yang tadinya gemuk, tiba-tiba dalam waktu berapa bulan kurus. Bener. Emang siapa aja Jar? Wah, ini kebetulan ada orangnya. Ada orang ya? Langsung panggilin aja. Ah, aku mau tanya, aku kan mau diet nih. Biar tangan aku mau gini ya. Begini ya. Lepak pada begini. Ya, udah panggilin Jar orangnya. Oke, kita panggil aja langsung. Yes. Iki Cuaca, silakan masuk. Gua kesel deh sama acara ini, gua kesel deh. Kenapa lah? Gua enggak bisa. Anda berdua itu sebagai host, mestinya tuh Anda tahu siapa bintang tamu hari ini. Tadi siapa bilangnya? Ricky Cuaca. Ricky Cuaca sembarangan. Siapa itu Ricky Cuaca? Siapa emangnya? Bapak siapa? Kenalin. Jeffrey Nicole. Yang buat kayak gini ya? Atau lo tau ya, kalau lo mau nyari Ricky Cuaca, Cuk, maju Cuk. Ah, lo ngapain sih di sini? Waduh. Ricu. Oh, Ricu. Ricunya berarti ini ya, Mas. Belum ada perubahan ya. Ricu di 3 tahun yang lalu ya, Shay. Oke, Ricky. Ricky Cuaca. Hai, I'm Aja Angel. Silakan duduk. Ya, aku duduk di sini. Boleh ya. Di belakang sini. Jangan kita dong, Bu. Kalau di belakang jatuhnya saya pembantu, Bu. Silakan duduk, ya, Ricky Cuaca. Aku di tengah ya. Boleh. Emang sih kalau di tengah tuh pasti lebih endul ya. Kiri kanannya jadinya seimbang. Wow, dari artis cilik Fajar, apalagi prestasinya. Penyanyi. Pemain sinetron. Bener. Terus pemain film. Apa lagi? Model juga. Wow, catwalk. Paling bener tuh dari semua deretan itu benernya tuh adalah satu, cuma model. Lu tau gak gue model di mana? Model apa tuh? Model di belakang truk tuh gambar gue semua. Aduh. Tapi aku setuju. Abang sayang, aku digoyang orang. Nah. Waduh. Cintamu tidak seputi bensinku. Asik. Benar. Gak ada uang, abang tak ku sayang. Waduh. Jangan dong. Iya, Angel banget, ketahuan banget materinya ya. Ricky Cuaca. Iya, Fajar. Kenapa bisa sampai diet drastis gitu loh? Sebenarnya balik lagi sih adalah gue pengen kayak merubah. Karena gini, gue selama umur, seumur hidup gue tuh gue gak pernah ada sisa gue kurus. Jadi tuh gue kayak pengen melakukan perubahan hidup gue dengan lebih menghargai diri gue sendiri, yaitu dengan salah satunya adalah menurunkan berat badan gitu. Itu dalam waktu berapa lama tuh? Orang tuh pada bilangnya gue berbulan-bulan, padahal tuh gue sebenarnya total itu 2 tahun loh gue diet. Yeah. Jadi tuh kayak ada banyak yang bilang kayak gue tuh tiba-tiba kurus gara-gara gue karena kecanduan ini. Operasi gak sih Kak? Tapi operasi enggak lah, gila. Operasi aja kayak begini, muka gue udah kayak Chaeunwoo gak sih? Kalau di Korea ada Chaeunwoo kan, kalau ini lebih ke Chaeunghoo gak sih? Waduh, ngantuk dong ntar. Mirip dikit tapi tidak. Ada yang bilang katanya Angel, Ricky Cuaca ini kurusin badan karena sakit hati. Benar, sampai katanya bikin orang paling. Buka dikit dong Kak Ricky, maskernya mana kita. Aduh, mau lihat wajahnya. Aduh, jadi gak enak deh kalau dibuka, tolong jangan pada gumoh ya. Nah, kita ada buka siapa? Ya. Yes. Jangan kaget ya, gue cakep banget loh. Siap. Oh. Hai. Ricky Cuaca. Gak boleh lama-lama, buka masker gak boleh lama-lama coy. Cuannya kurang dong. Iya. Ngomong-ngomong. Beda kontrak. Waduh. Itu tadi benar emang. Ngurusin badan, diet. Gini, sebenarnya sih balik lagi memang salah satunya dibully. Karena kan kalau dulu tuh kan gue zaman dulu tuh biasa kan kalau kita para netizen tuh langsung direct ke kita tuh bisa nyeletuk apapun gitu kan. Salah satunya gue selalu dibilang tuh dasar lu toron air, dasar lu jin tomang, dasar lu kulkas 2 pintu, dasar lu tergandeng gitu loh. Banyak banget lah istilah-istilah kata-kata yang maksudnya nyampe ke gue langsung gitu loh. Ya balik lagi ya, mungkin orang pada bilang
gue tuh orangnya cuek gitu, gue tuh orangnya ya ya udahlah bodo amat. Tapi balik lagi ya cuy, ibarat kata nih ya, batu karang dihempas ombak lama-lama kan terkikis juga, begitu juga hati gue gitu. Waduh, ya. Begitu tiba-tiba gue diomongin itu, terus dasar lu jintoman. Ya udah akhirnya gue membuktikannya dengan ibarat kata tuh dendam positif gue lah. Gue pengen buktiin ke orang-orang kalau gue bisa berubah gitu. Benar. Tuh bahayanya ya kan, kata-kata netizen tuh sebenarnya menurut mereka mungkin ya, jarinya aja ya enteng gitu. Tahu-tahu pas sampai di hati kita tuh nyelekit banget. Banget, pas banget nih ya gue buka Instagram gue tuh, tiba-tiba gue udah cakep banget nih kan gaya gue, foto gue udah cakep banget pas gue masih gendut nih. Tapi gue ngerasa gue cakep banget nih pas gue buka kan komennya kan ada yang bilang gini, ih dasar bentukannya kayak tergandeng gitu. Gue buka kan, yang mau ngomong gue buka, ya Allah bentukannya kayak kutu air. Gak jauh beda. Iya kan. Jadi kayak suka lupa gitu loh, suka lupa ngaca gitu. Katanya nih Kak Riki dulu sempat ada gosip nih netizen ya kan, ngomongin di belakang kalau Kak Riki ini katanya pacaran settingan sama salah satu artis penyanyi dangdut. Jangan dijawab dulu. Benar, habis yang satu ini pemirsa Curcolku. Jangan ditahan, keluarin aja, tarik nafas, hembuskan. Jangan ditahan.